Hai semuanya, balik lagi di channel Raiga dan Hira. Apa kabar kalian semuanya? Raiga harap teman-teman semuanya dimanapun berada, yang lagi di rumah, yang udah sampai di kampung, yang lagi di dalam perjalanan mau mudik, aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dan yang pasti selalu dalam keadaan happy. Se-happy para Selvita, ya kan? Kenapa selalu happy Selvita? Karena idola mereka ini adalah salah satu penyanyi yang produktif, ya kan? Selain sering mengeluarkan single, Cepi juga sering banget bikin cover. Entah itu dia cover sendiri ataupun dia berkolaborasi bersama teman-temannya. Kali ini Cepi kembali mengeluarkan cover, kali ini bersama Randa, ya. Setelah kemarin ada bersama Gunawan, kali ini bersama Randa. Ini lagunya lagu religi lagi, bahasa Arab lah ya. Kalau artinya religi apa enggak, aku juga enggak ngerti. Cuma ini lagu Arab dari judulnya ya. Mukrom. Ini mohon maaf kalau salah ya. Mukrom. Cover yang terbaru dari Sylvie Emma dan juga Randa. Jujur aku penasaran banget. Karena tau sendiri kan, aku nih tercepi-cepi gitu dengerin suaranya Cepi yang cengkoknya aduhai, dan juga apa namanya, lantunannya dia yang lembutnya gitu ya kan. Dan kayaknya ini udah lama banget Cepi gak berkolaborasi sama Randa nih, ya kan, setelah long time ago ini collab lagi sama Randa. Langsung aja yuk kita lihat bagaimana cover terbaru dari Sylvie Emma dan juga Rias Randa, Mukrom. Musik Aware, I Love It, ini benar-benar lagu yang syahdu sepertinya ya. Kalau kemarin sama Gunawan kan lagunya rancak gitu, kalau yang ini syahdu sepertinya ya. Dan ini lokasinya di mana ya masjidnya ya? Seingat aku kayak setipe sama masjid yang waktu itu Faul syuting lagu religinya dia, setipe ya, tapi nggak tahu nih karena putih-putih aja ini, jadi otak aku kesana gitu ya. Masya Allah, ini baru awal aja rasanya udah enak banget ya, meskipun aku tadi nggak baca apa translate-nya ya, bahasa Indonesianya, tapi aku merasakan kayak ini rasanya enak gitu, kayak orang yang jatuh cinta gitu rasanya. Ya Mustafa dan Mukarram, ya Rasulullah. Masya Allah. Ternyata mungkin ini cinta untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم. Jujur ini aku pertama kali denger Randa nyanyi lagu berbahasa Arab gitu ya. Meskipun rendah ya kan, karena ini range duet gitu ya kan. Jadi menurut aku meskipun rendah tapi rasanya Randa enak banget. Sumpah. Ya Rasulullah. Masya Allah. Ini jujur li aku suka banget sama notasinya lagu ini, dan cara Cepi nyanyinya, Masya Allah. Sumpah ini menyayat banget ya, kayak kena banget. Masya Allah. Masya Allah.
Masya Allah, jujur li aku nggak expect bahwa Randa bakalan nyanyi Arab itu bisa seenak ini dan sebagus ini. Jujur li, ini keren banget. Masya Allah. Ada harmoninya, ini benar-benar bukan hanya sekedar nyanyi doang, tapi ini bener-bener berduet gitu, ada harmoninya. Ini aku jujur dengernya nggak berhenti terkagum-kagum. Dengerin ini benar-benar kayak adem banget, dan kayaknya ini tentang Nabi Muhammad gitu, isi lagunya gitu ya kan. Masya Allah, ini benar-benar kayak kecintaan kita terhadap Nabi itu benar-benar kayak tercurah banget di lagu ini. Cepi feel-nya itu yang Masya Allah. Wow, kalau tadi kan versinya Cepi dulu baru Rada, di sini dipecah nih. I love it. Aku nggak tahu, nggak bisa berword-word lagi guys dengerinnya. Masya Allah, ini sumpah ketika baca sholawatnya. Bukan hanya sekedar suaranya Cepi indah, tapi feel-nya, rasanya ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Randa, sumpah Gus, nggak nyangka banget kalau Faul yang nyanyi seperti ini gitu. Kayak Hari Gunawan mungkin kayak color suaranya cocok gitu, dan kita udah terbiasa mereka dengar irama-irama Arab, bahasa-bahasa Arab, tapi untuk Randa aku first time ini ya, dan keren, bagus banget. Bukan hanya kayak lantunannya, tapi kayak pronunciation-nya, kol-kolahnya lah gitu ya, bagus banget. Benar, meskipun aku nggak tahu ya kayak bacanya harus seperti apa nggak tahu jelas gitu ya, nggak tahu pasti. Tapi ini bagus banget, beneran. Kayak orang Arab beneran gitu yang nyanyinya.
jujur di part ini, di part yang nadanya tinggi, Cepi selalu rasanya tuh pasti enak banget. Dengan hati ini benar-benar kayak untuk kita mengingat ada solawatnya juga kan, kita bagus nih untuk bersolawatan gitu kan, dengerin lagu ini pasti adem gitu ya kan, apalagi lagi bulan puasa gitu, bentar lagi mau habis nih puasa nih sambil banyakin solawatan nih, bagus nih. Jengkoknya Masya Allah. Tahan dulu, tahan dulu. Ini wow, wow. Naik nadanya, beda versinya sama yang awal nih ya. Wow. Ya Allah. Ya Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Udah gak bisa berword-word lagi nih, benar-benar kayak takjub banget dengar suara mereka. Atau speechless, udah. Udah, yang penting kalian yang belum subscribe channel Raiga dan Indra, langsung subscribe channel ini, loncengnya dinyalain. Oh ya, subscribe udah. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye semuanya.